الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله سبحانه وتعالى بالفرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا الله لعلكم تفلحون. Janganlah kamu takut kepada Allah, nasya kamu untuk berjaya adalah kerja kamu. Kalau kita tengok syarat untuk berjaya tak ada payah sekali. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah tu sebenarnya tak ada sebab nak payah. Sebabnya Allah Ta'ala duduk kita semua, mengatur hidup kita semua, menentukan baik dan buruk kita semua-semua. Tidak ada benda baik melainkan dari Allah. Itu juga benda jahat daripada Allah. Tidak ada sebab untuk kita tak takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah merupakan salah satu syarat kejayaan dalam dunia peribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Tidak berjaya benda-benda tadi kalau tak ada takut kepada Allah SWT. Walaupun zahir berjaya, tapi hakikat kejayaan itu ia tak boleh sekali. Hakikat kejayaan itu iaitu jaya dunia dan akhirat lah. Itu mana hakikat dia. Jadi selama mana dia berjaya dunia itu, bagi Islam dia apa tak anggap jaya. Siapa nak berjaya berapa? 1% ya. Jadi kalau 90% dia tak jaya, makna kata tak jaya lah. Tak ada mulia lah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dari kalian kamu ialah yang paling takut daripada kamu. Menandakan bahasanya takwa tu ada banyak radak pula. Jadi orang akram tu ialah atqa. Nah, makna kata orang mulia banyak radak, orang takwa banyak radak. Berdasarkan radak takwa dia, jadilah kemuliaan itu mari. Jaya apa sepatu juga radak. Takut pada Allah tu setara mana, jaya setara itulah. Jadi benar-benar seperti itu, dia jadi musim daya atas diri hidup tiap-tiap orang. Takut pada Allah benar mudah, tapi jadi payah. Allah Ta'ala boleh nak buat syarat lain lagi, nak jadi berjaya. Syaratnya kena kerja bersungguh, kena apa kadang-kadang. Bila takut pada Allah tu kerja tak ada banyak pun, jaya pada Allah. Sebab Allah Ta'ala yang menjaya kerja bukan kita. Kita juga kaya-kaya buat ya. Berjayanya Allah. Jadi Allah ikatkan kejayaan dengan takwa. Bukan dengan kerja semata-mata. Tapi orang-orang lek dia takut pada Allah ya kerja kuat. Sebab apa? Tak mungkin orang takut dah tokai tak kerja. Itu benda jelas dah. Kerja sungguh. Kira minit ke minit dan sebagainya. Ya, sebab tu maka Allah Ta'ala kata wattaqullah, naklah kamu takut pada Allah, la'allakum tuflihun, kamu berjaya. Nah, la'allakum turhamun, kamu tu mendapat rahmat. Semua tu takut pada Allah belaka. Kerja bila takut pada Allah, ya kerja sungguh. Kerja benar, tak boleh nak tipu. Kerja tu maknanya berdasarkan kepada mengharapkan pahala dari Allah, tidak mengharapkan daripada manusia. Manusia ni ya kecil, ya luh, ya lemah. Allah Ta'ala Maha Kuasa memberi segala-gala hak kita nak. Ya beri akhirat lagi boleh, Pak. Dunia dapat 1%. Ya. Tak apa yang tak boleh beri pada kita. Akhirat esok 99%, dia boleh hui kepada kita. Bagaimana dia tak boleh hui 1%? Mudah bagi Allah. Maka sebab itulah kita tu pisah baik-baiki hati betul pada Allah Ta'ala. Takut pada Allah, berasa tak Allah Ta'ala ada menentu hidup kita. Mudah baik, maju dan berjaya, sakit dan siap. Semua tak Allah Ta'ala belakang. Nah, kepada kita, kepada anak-anak keluarga kita, semua Allah Ta'ala atur belakang. Apa kita tak boleh takut pada Allah? Tak ada sebab kita tak takut pada Allah. Oleh itu maka marilah kita tu benar-benar kembali kepada hidup yang sebenar. Nah, kita duduk dengan agama-agama, duduk dengan bentuk kaya-kaya, tidak pergi kepada benda sebenar. Sebab tu kita berasa seni, tak ada rasa gaduh. Tak takut pada Allah, tak apa. Nah, dia boleh mamuh, boleh apa. Nah, sebenarnya mamuh kita tak ada arti. Nah, berjalan kita tak ada arti, hidup kita tak ada arti kalau tak ada dikuatkan oleh takut pada Allah. Takut pada Allah pimpin hidup kita, di situlah hidup kita ada mulia, al-karam, al-karimah, hayatan karimatan, hidup yang mulia situ.
Kalau tak ada dibimbing oleh takut pada Allah, dia tak ada nak melia. Nak melia tak ada buku, diisi sunnatullah. Sunnatullah wa alak lah tu dah. Nah, Rabbub Allah Ta'ala wi melia pada hamba dia, berdasar kepada neraca takwa yang ada padanya. Maka hendaklah kita makan akak takwa pada Allah. Taqullah haqqa tuqatih. Takut bersungguh pada Allah Ta'ala. Dan tak ada sebab untuk tidak takut bersungguh pada Allah. Kalau kita tengok semua. Tapi sebabnya, sebab kita tak takut, sebab syaitan boleh duduk gelak-geli, menyebabkan kita galih. Tak ada rasa takut pada Allah SWT. Sedangkan, syaitan tak boleh buat apa kita. Allah Ta'ala boleh buat. Kita putih kita, maju mundur kita, kaya miskin kita, dia tanya Allah Ta'ala belakang. Ada tanya orang lain. Nah, oleh itu maka marilah kita sedar dengan hakikat ini. Mudah-mudahan kita berjayalah hidup. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqinal muflihin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.